Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi di channel Pak Sukres. Sore ini saya akan mereview unit ya. Kebetulan saya pakai celana pendek, pakai sandal karena habis hujan tadi ya. Kebetulan juga habis garap pesanan dari Bekasi, Jawa Barat, punyanya Pak Agus, juga belum selesai. Jadi nggak sempat ganti celana. Memang nggak bawa celana. Sore ini saya akan mereview unit tahun 2015. Ini termasuk warna apa ya? Kuning ya termasuk ya. Kalau tidak salah ini green citrus kalau salah. Jadi seperti Honda apa? Unit Honda Jazz yang baru itu loh. Warna-warnanya kan sekarang kan warnanya seperti ini. Untuk unit ini ya, untuk upgrade-nya kebetulan ini baru aja selesai kita kerjakan bersama Bang Yayat, Pak Jenggot, Project VL Surabaya. Oh, ini sampai turun dicopot ini. Ini saya ono kiri. Kiri apa ini? Kiri DLLAC ini. Ini unit sudah upgrade body kit TRD ya. Kemudian sudah terpasang fog lamp. Ini kita warna hitam ya. Kalau sekilas saya lihat sih saya kurang kereng nih. Iki harusnya diganti ki bos. Nanti bos saya tiki harusnya diganti ki. Ganti proji sing warnane apa? Wah, sing keren lah pokoknya. Nanti auranya akan tambah keluar. Ya. Oke, kita lanjut dulu eksteriornya. Kemudian untuk peleknya. Peleknya ini kita menggunakan ring 17. Peleknya second ya ini. Kita pakai second, kemudian kita poles lagi, kita poles maksudnya kita cat biar kelihatan apa lebih bersih. Terus banyak kita gunakan ban baru. Kemudian sudah terpasang juga spion retract, terus talang air, kemudian handle-nya juga kita kasih warna dop biar senada sama apanya itu velgnya. Untuk belakangnya kayak si review ini kok saya ngecenceng ya kak, kayak si review tadi. Kemudian kita tambahkan juga ductile TRD ini ya. Ini model TRD. Kemudian lampunya ini juga kita custom ini. Lampu belakang custom tapi lampu depannya belum di custom tapi. Terus kemudian apa lagi? Oh, sensor mundur ini sudah terpasang mundur. Sensor mundur kemudian antenanya masih antenanya kuncrit, jadi masih ngececeng. Mungkin nanti kita ganti apa? Siri view ya, biar kelihatan lebih apa ya? Lebih elegan lah istilahnya. Mungkin untuk eksteriornya itu aja ini ya. Kalau saya lihat ini, apa lagi ya? Ya nanti kalau kurang kita tambahkan lagi nanti. Terus kita review interiornya, coba kita anu dalamnya mas. Maklum saya kotor KB, belum kita bersihkan karena unitnya baru saja mateng istilahnya. Untuk setirnya masih standar, cuman kita backlit senada dengan ini warna joknya. Joknya kita backlit pakai MBT Camaro. Kemudian motifnya seperti ini. Tidak terlalu banyak warna ya teman, ini listnya aja ini, tapi kelihatan lebih rapi karena menurut saya seneng seperti ini daripada banyak kombinasinya. Kemudian alarm juga sudah terpasang. Terus head unit kita pakai Android yang 7 in, sudah sama kamera belakang, bonus parfum minyak wangi bu rasa opo ini. Apalagi lampu kolong belum ada. Tak cek ini, nah langsung kelewatan mana. Oh, power window juga sudah terpasang. Power window-nya lupa nyebut aku sampean. Terus apa lagi, tak intip-intip sih. Oh, belakangnya sudah ya mas ya tadi ya. Belakangnya juga belum ada tambahan yang lain.
Untuk door trimnya tetap kita warna hitam ya, karena joknya warna hitam, jadi ini tetap kita pakai warna orinya. Kaca film sudah terpasang tapi standar ya. Ini apa, wipernya juga ini sudah pakai Hermelis. Mungkin itu aja ya untuk unit ini tahun 2014. Dan sekelas info untuk unit ini budget sekitar 112 juta. Ini masih selama promo ini. Kalau enggak promo ini kan ada tambahan untuk warna seperti ini. Green citrus, kemudian green lemon, kemudian warna putih, merah. Itu ada kuning, itu ada tambahan 2,5 juta. Jadi selama promo besar sampai akhir bulan ini kita kasih free catnya yang 2,5 juta. Jadi kalau ini enggak di event besar, jadi sekitar 115 juta, kurang dikit. Dan untuk budgetnya yang mungkin masih kurang ya, di angka 70, nanti opsi pilihannya juga ada nanti ya, plat B tapi 2014, itu kita bandrol harga 77.500 untuk event besar bulan ini. Ya, saya tunggu ya. Itu berlaku semua warna, sama aja. Mungkin yang berminat nanti bisa hubungi saya langsung ya. Itu kan nanti ada di deskripsi, ada nomor HP saya juga. Bisa datang langsung ke kantor Kenjeran atau juga langsung nanti ke kantor Darmokali. Mungkin itu aja untuk info dari saya. Untuk selanjutnya bisa WA ke saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Visa Selimo.